قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa datang ke kota Madinah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kota Madinah di antara salah satu namanya adalah Darul Iman, di mana setiap muslim ketika mereka berada di dalamnya, mereka akan merasa keimanan mereka semakin bertambah, kecintaan mereka kepada Allah semakin kuat, dan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga semakin tumbuh demi hari, sedikit demi sedikit. Maka wajar kalau seandainya kota Madinah disebut dengan Darul Iman, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah, sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang mulia ini bahwa sarangnya iman itu adalah kota Madinah. Yang mana makna daripada sarangnya iman itu adalah kota Madinah banyak sekali. Di antara salah satunya, seorang muslim siapapun mereka, baik mereka yang merasa dirinya banyak melakukan kesalahan dan dosa, kemudian dikala mereka datang ke kota Madinah, mereka merasa Madinah akan membuat imannya semakin bertambah. Iman bertambah karena melakukan kebaikan, karena melakukan kebajikan, karena beribadah kepada Allah. Dan semua kita yang ada di kota Madinah, cita-cita kita sama, yaitu bagaimana kita banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana harapan kita agar ibadah kita tersebut bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang selalu kita menyebutkan sifatnya bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah seorang nabi yang betul-betul sayang kepada orang-orang mukmin. Dan Allah menyebutkan bil mu'minina raufun rahimun, sebuah kalimat yang menunjukkan bagaimana cinta dan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Di dalam sebuah kisah yang selalu kita angkat di kota Islam, di kota Madinah ini ada sebuah bukit yang namanya Bukit Sela', yang kurang lebih berada di kanannya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang membelakangi Masjid Khandaq, atau yang kita kenal dengan Sab'a Masajid. Yang bagian kanan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Gunung Sela'. Kemudian di kota Islam, di gunung ini ada sebuah kejadian yang sangat indah, yang dengan kejadian tersebut menunjukkan kepada kita bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Mu'adz yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz yang memiliki keutamaan dan kelebihan yang luar biasa. Intinya dia merupakan sahabat yang mulia.
suatu ketika dia mencari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala dia mencari Nabi, dicari di kota Madinah, karena dulu kota Madinah hanya seluas Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Kemudian dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, tidak dijumpai Nabi. Dicari Nabi di dalam Masjid Nabawi, juga Nabi tidak dijumpai. Dikelilingi kota Madinah, Nabi juga tidak didapatkan. Sampai ada seseorang yang mengatakan dan memberikan isyarat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, siapa yang kamu cari?" Maka Mu'adz mengatakan, "Aku mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka sahabat ini mengatakan, "Tadi aku melihat Nabi keluar ke arah Bukit Sili'." Bukit Sili' itu adalah bagian kanan daripada Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mu'adz bin Jabal, dia bergegas mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah mulut gua. Di sebuah mulut gua yang ada di bukit-bukit yang ada di sana. Kemudian dikala dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memperhatikan dan melihat Nabi dalam keadaan sujud. Kemudian apa kata sahabat Mu'adz ini? "Aku memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedang sujud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama sekali sujudnya. Lama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud." Sampai kata Mu'adz, "Sampai aku sudah mulai berburuk sangka." Apa arti berburuk sangka? Aku mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dikala dia sujud. Artinya dia menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, saking lamanya Nabi sujud. Artinya apa, ikhwatul Islam? Bisa jadi lebih daripada setengah jam Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di sana. Karena kalau tidak lebih demikian, maka tidak mungkin sahabat ini mengatakan, "Aku menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qubid." Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditahan ruhnya. Maka sahabat ini mengatakan, "Aku sudah mulai berburuk sangka. Karena kalau seandainya Nabi meninggal, maka itu merupakan musibah yang luar biasa bagi kaum muslimin." Kemudian sahabat ini mengatakan, "Ternyata setelah beberapa lama aku tetap menunggu setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya." Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat. Artinya apa, ikhwatul Islam? Karena memang satu-satunya gerakan ibadah yang boleh kita lakukan di luar salat, gerakan salat yang boleh kita lakukan di luar salat hanya satu saja, yaitu gerakan sujud. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin, mereka tidak salat, tiba-tiba mereka rukuk, boleh atau tidak? Ada kaum muslimin, mereka tidak salat, tiba-tiba mereka rukuk, boleh atau tidak? Nah, apa jawabannya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, boleh. Tapi tiba-tiba ada kaum muslimin, dia tidak salat, tiba-tiba dia sujud, boleh atau tidak? Boleh. Kita semuanya sepakat bahwa itu boleh. Dan kita juga tahu, kalau seandainya ada kaum muslimin, mereka tidak salat, tiba-tiba mereka sujud. Sujud apa namanya? Sujud? Itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak salat, namun Nabi sujud dalam keadaan waktu yang sangat lama. Maka semua kita tahu, sahabat pun tahu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tanda tanya, Mu'adz ini juga bertanya, apa yang menyebabkan Nabi sujud begitu lama? Karena biasanya kalau kita sujud bersyukur 2 menit, 5 menit cukup menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sujudnya dalam waktu yang sangat lama sekali. Kemudian ikhwatul Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Mu'adz bin Jabal, menyebutkan, karena Mu'adz ini heran bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi melakukan yang demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sahabatku, atani Jibril. Tadi Jibril datang kepadaku." Kemudian Jibril membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan aku lakukan untuk umatmu wahai Muhammad? Artinya, akan aku apakan umatmu wahai Muhammad? Pesan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang betul-betul sayang kepada kita sebagai umatnya. Yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemudahan agar kita bisa mudah beribadah. Yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana umat-umatnya masuk ke dalam surga. Itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat bertanya, dan Allah lebih tahu kenapa Nabi menangis. Namun Allah ingin memberitahukan kepada kita kenapa alasannya Nabi kita menangis.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabannya adalah ummati, yang membuat aku menangis adalah umatku. Karena Nabi selalu membayangkan umatnya. Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat-umat yang lainnya. Kemudian Jibril kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengadukan apa yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, kabarkan kepadanya, inna sanurdika fi ummatika wa lanasu'uk. Wahai Muhammad, kami akan membuat engkau bangga terhadap umatmu dan kami tidak akan pernah mengecewakan kamu. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kami sampaikan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad pemberian yang banyak. Salah satu pemberian Allah, bagaimana Allah muliakan Nabi dengan umatnya. Apa artinya Allah memuliakan Nabi dengan umatnya? Bahwa umat yang terbaik, umat yang paling banyak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala adalah umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah akan memberikan Nabi pemberian yang luar biasa banyaknya. Salah satu pemberian Nabi, bagaimana Nabi bangga dengan umatnya. Sehingga dikala Allah memberitahukan bahwa Allah akan memberikan kepada Nabi untuk umatnya kemuliaan yang membuat Nabi bahagia dengannya. Dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud bersyukur kepada Allah dalam waktu yang lama. Maka sampai sekarang ikhwatul Islam, bukit tersebut yang ada di Bukit Silih ini disebut dengan Kahfu Haram. Kahfu Haram itu karena memang milik kabilah Bani Haram. Kemudian atau juga nama yang lainnya adalah Ghar As-Sajadah. Yaitu bukit yang mana bukit ini disebut dengan bukit sujud. Karena dulu Nabi SAW sujud dalam waktu yang lama. Bersyukur kepada Allah karena Allah akan membuat umat Nabi adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Artinya ikhwatul Islam, demikianlah kecintaan Rasulullah SAW kepada kita bersama. Bahwa Nabi SAW yang Nabi senantiasa pikirkan adalah kita sebagai umatnya. Sehingga wajar kalau seandainya kita wajib mencintai baginda Nabi yang mulia SAW dengan segala yang kita miliki. Dan di antara salah satu yang bentuk kita mencintai Nabi SAW, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi SAW, mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW sambil kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu merupakan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Ketika kita berada di kota Madinah, kita berkunjung ke perkuburan Nabi SAW, kemudian kita berziarah dan mengucapkan salam, mengucapkan salawat, mengucapkan doa dikala kita datang berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sambil kita menjaga adab dan etika untuk berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam kalimat ziarah ada sebuah ungkapan, yaitu bagaimana kita selalu mengucapkan salam dan selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita berziarah harus terkumpul kalimat salam, harus terkumpul kalimat salawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sama dengan salam yang lainnya, hanya saja kalimat dhamirnya kita rubah assalamu alaikum menjadi assalamu alayka ya Rasulullah, kemudian wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu merupakan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi, senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, kita akan selalu mengucapkan salam. Dimanapun kita berada, kita akan selalu mengucapkan selawat. Namun dikala kita berada di kota Madinah, yang mana Nabi jaraknya dengan kita hanya beberapa langkah, maka kesempatan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Siapa yang hafal doanya? Doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sudah hafal? Berarti jangan nanti kita keluar dari kota Madinah sampai kita hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah hafal? Dan ini selalu kita sebutkan ikhwatul Islam karena ini merupakan doa yang singkat. Yang lebih singkat daripada ini tidak ada. Ini yang paling singkatnya. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu
وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. Ada yang hafal? Yang kanan? Yang depan? Yang kiri? Ada? Tapi insyaAllah nanti kita akan ulang sedikit demi sedikit ikhwatul Islam. Karena ini dalil di antara bukti kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau Nabi mencintai kita, banyak yang Nabi lakukan untuk kita. Kalau kita mencintai Nabi, juga banyak yang kita lakukan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satunya ketika kita berada di kota Madinah ini adalah berziarah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Wa jazaka afdala wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Nah, sudah 10 kali kita ulang. Siapa yang hafal? Silakan. Boleh dengan catatan? Silakan. Baik. Baik. An ummati. Baik, karena dengan catatan apa artinya? Assalamualaikum. Semuanya bahasa kita. Assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Selamatan. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wa rahmatullah. Rahmat. Wa barakatuh. Barakat. Semuanya bahasa kita. Sallallahu. Salawat. Wa sallama. Salam. Wa baraka. Keberkahan. Wa jazaka. Baru bahasa Arab ni. Wa jazaka. Allah memberikan balasan afdal. Afdal bahasa kita lagi. Ma jaza. Sebagaimana Allah memberikan balasan nabiyan an ummati. Silakan insyaallah. Ini ada kitab ini ya, semoga memberikan manfaat ya. Insyaallah barakallahu fiik. Tapi dibaca ya. Nah, insyaallah barakallahu fiik Allah jika khairan. Baik, ikhwatul Islam. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Masih berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya masalah mimbar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bacakan hadisnya ikhwatul Islam. Hadis yang pertama telah kita jelaskan yang sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di telagaku. Artinya mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah terbakar, yang tidak ada lagi di kota Madinah, namun tetap diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat sana, dan akan selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan awal pertemanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kembalikan mimbarnya, adalah dikala Nabi menunggu kita di sebuah telaga yang disebut dengan Al-Haud, yaitu telaga yang apabila seorang hamba bisa minum darinya, maka selama-lamanya tidak akan pernah lagi dia merasakan kehausan. Kemudian riwayat yang kedua masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namun dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna mimbari 'ala tur'atin min tura'il jannah." Sesungguhnya mimbarku ini, mimbar yang tadi kita bicarakan, yang itu merupakan pembatas antara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimbar Nabi dan rumah Nabi, di antara keduanya adalah raudhah. Raudhatun min riyadil jannah. Dan kemarin kita telah jelaskan apa makna daripada raudhah. Ada empat makna. Siapa yang masih ingat? Apa arti raudhah? Kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ada? Siapa yang pertama jawab? Yang ini pertama ya Pak ya? Baik, silakan. Apa? Taman surga yang ada di dunia. Satu. Yang kedua? Yang pertama, raudhah disebut dengan raudhah karena itu seseorang apabila beribadah di dalamnya bisa mengantarkan dia ke surga, yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang beribadah di dalamnya maka mereka akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Yang kedua, yang ketiga, itu betul-betul bagian daripada surga yang sesungguhnya.
Yang keempat, bahwa tempat ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bagian daripada raudhah yang sesungguhnya. Bisa dipahami? Ada empat makna yang kemarin kita jelaskan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna mimbari 'ala turatin min turail jannah." Sesungguhnya mimbarku terdapat di pintu, di antara pintu-pintu surga. Pintu surga itu ada 8 jumlahnya. Ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu jihad, ada pintu puasa. Ada 8 namanya ikhwatul Islam. Kemudian mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini selain menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya, juga menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan atau di pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah menyinggung sedikit ikhwatul Islam bahwa orang yang paling sibuk di akhirat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk sesibuk-sibuknya. Yang diurus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita sebagai umatnya, dan umat yang terbanyak adalah umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perjalanan akhirat adalah perjalanan yang panjang. Mulai dari kita dibangkitkan oleh Allah, maka kita minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada sebagian umat Nabi yang tidak minum dari telaga tersebut. Kemudian kita berada di padang mahsyar. Kemudian setelahnya 50 ribu tahun kita berada di sana, kita mencari Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, "Nafsi, nafsi, nafsi, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Sesungguhnya Allah marah kepadaku dengan kemarahan yang Allah tidak pernah marah kepada makhluk yang lainnya." Kemudian pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Kita semua mencari Nabi Nuh dan mencari Nabi Nuh ribuan tahun lamanya. Kemudian dikala bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh kembali mengatakan ucapan yang sama, "Nafsi, nafsi, nafsi, diriku, jiwaku, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena aku pernah melakukan kesalahan yang Allah marah dengan kesalahan tersebut." Kemudian pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Kita semua mencari Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan, "Nafsi, nafsi, nafsi, jiwaku, diriku, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena dulu aku pernah melakukan kebohongan 3 kali. Kemudian dengan itulah Allah Subhanahu wa taala marah kepada diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Musa." Kemudian datang kepada Nabi Musa, butuh waktu yang lama. Nabi Musa masih menjawab dengan jawaban yang sama, "Nafsi, nafsi, nafsi, jiwaku, diriku, aku tidak bisa memberikan pertolongan syafaat kepada kalian karena dulu aku pernah membunuh seorang jiwa yang tidak diizinkan aku untuk melakukannya dan Allah murka dengannya dengan kemurkaan yang luar biasa." Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Maka semua kita pergi kepada Nabi Isa. Sesampainya kita berjumpa dengan Nabi Isa, setelah butuh waktu yang sangat lama, maka Nabi Isa kembali menjawab dengan jawaban yang sama, "Nafsi, nafsi, nafsi, jiwaku, diriku, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian dan Allah atau karena Allah marah kepadaku." Sedangkan Nabi Isa tidak menyebutkan apa kesalahannya. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, mereka semua menyebutkan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Kemudian apa kata Nabi Isa? "Pergilah kalian kepada Muhammad bin Abdullah." Dan semua kita akhirnya pergi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah Nabi menyebutkan, "Ana laha, ana laha. Ini adalah tugasku, ini adalah kewajibanku, dan ini adalah untukku." Artinya apa ikhwatul Islam? Itu adalah disebut dengan syafaat al-uzma. Syafaat untuk semua manusia yang ada, bukan hanya khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk semuanya. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan manfaat kepada semua manusia yang ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau dikala Allah kumpulkan mereka di padang mahsyar, kalau seandainya Nabi bisa memberikan manfaat kepada umat-umat yang lainnya, maka manfaat yang diberikan oleh Nabi kepada umatnya tentu lebih banyak lagi ikhwatul Islam. Karena ini merupakan manfaat untuk semua manusia yang ada di sana. Kemudian itu disebut dengan syafaatul uzma. Kenapa kita mencari para nabi tersebut? Karena kita tidak akan tahan berlama-lama di padang mahsyar. Siapa di antara kita yang tahan? Matahari didekatkan. Kemudian tergantung amalannya, ada di antara mereka yang tersiksa. Kita saja kepanasan di musim panas di kota Madinah. 1 jam saja kita berdiri di luar, kita tidak bisa menahannya. Apalagi kalau seandainya 50 ribu tahun kita berada di sana, dalam keadaan matahari didekatkan kepada kita. Maka di saat itulah datang pertolongan, izin dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana laha, ini adalah untukku." Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah, kemudian Allah memberikan izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Karena syafaat itu ikhwatul Islam, syafaat itu memiliki 2 syarat. Dikala setiap kali kita berbicara tentang syafaat, maka ada 2 syaratnya. Yang pertama, izin Allah kepada yang akan memberikan syafaat. Dan yang kedua, keridhaan Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat.
Kita ulang lagi ikhwatul Islam, syafaat itu ada dua syaratnya. Yang pertama, Allah izinkan orang yang memberikan syafaat. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk memberikan syafaat? Kita semua tahu jawabannya iya. Allah pasti memberikan izin kepada Nabi. Tapi tinggal pertanyaan yang kedua. Apakah Allah ridha kepada kita? Karena setiap orang yang akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus Allah meridainya. Apa jawabannya? Apakah Allah ridha kepada kita? Jawaban yang kedua ini kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala ridha atau tidak. Kalau seandainya Nabi ingin memberikan syafaat kepada kita, namun Allah tidak ridha, maka syafaat itu tidak jadi. Sehingga kedua-dua syarat ini ikhwatul Islam Allah sebutkan di dalam surah ayat kursi yang selalu kita baca. Kemudian begitu juga di dalam surah Taha. Bahwa syarat syafaat itu ada dua syaratnya. Artinya bahwa syafaat itu akhirnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan qul lillahi syafa'atu jami'a. Maka katakanlah bahwa semua syafaat itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya apa? Syarat yang pertama izin kepada yang memberikan syafi'. Kemudian ridha kepada yang masyfu', yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan izin untuk memberikan syafaat. Maka dimulailah hisab. Di hisab ini ikhwatul Islam kita menyebutkan bahwa semua mereka yang dihisab sudah pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka yang dihisab sudah pasti diazab oleh Allah, karena hisab itu sendiri adalah bagian daripada azab. Makanya di dalam hisab ini ada dua. Yang pertama ada namanya hisab, yang kedua ada namanya arad. Hisab itu ikhwatul Islam orang yang dibacakan semua amal yang pernah dia lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Kemudian nanti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memamerkan kejahatannya dan kesalahannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afah. Sesungguhnya umatku ada harapan bagi mereka untuk dimaafkan kesalahannya, kecuali orang-orang yang bangga dengan melakukan kesalahan atau orang-orang yang memamerkan kesalahannya. Kita semua tahu ikhwatul Islam bahwa semua kita tidak terlepas dari salah dan dosa. Tapi ada di antara kita yang menyembunyikan kesalahannya. Harapan dimaafkan oleh Allah sangat banyak. Tapi ada orang di antara kita yang berbuat dosa, namun dia bangga dengan dosanya. Dia pamerkan kesalahannya. Dia sebutkan, oh saya sekarang sedang ini, saya sekarang sedang itu. Padahal dia melakukan kesalahan dan dosa. Ketahuilah, maka orang itulah akan nanti dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Dan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu dan setiap mereka yang dihisab akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua namanya arad. Arad itu artinya ikhwatul Islam, setiap kita ada catatan amalannya. Dan kita akan berbicara dan akan bertemu dengan Allah satu persatu. Hisab itu bagi seorang mukmin mudah sekali. Namun hisab bagi orang yang tidak mukmin itu sangat sulit sekali. Dan hisab itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jutaan, miliaran makhluk Allah Subhanahu wa taala mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama menyebutkan hisab itu bilangannya bagi Allah Subhanahu wa taala jaraknya hanya antara asar dengan maghrib saja. Waktu yang singkat bagi Allah Azza wa Jal. Namun bagi kita bisa jadi panjang, tergantung amalan yang kita lakukan. Dan kita semuanya, setiap dari jiwa manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan ditanya satu persatu. Kemudian ada yang namanya arad. Arad itu artinya ikhwatul Islam, Allah bukakan catatan amalan kita. Allah bacakan semuanya. Ketika Allah bacakan semuanya, maka hamba ini merasa dirinya akan sirna dan binasa. Kemudian setelah Allah bacakan semuanya, apa kata Allah? Wahai hambaku, hari ini semua kesalahan yang kamu lakukan, aku tutup. Karena itu adalah pembicaraan antara Allah dengan hambanya. Kemudian dikala kesalahan tersebut ditutup oleh Allah, maka hamba ini merasa bahagia sekali. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, dan itulah yang disebut dengan arad. Mereka lah yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hisabnya, dan Allah tidak akan memamerkan kesalahannya, cukup antara Allah dengan dia saja. Maka disebut dengan arad. Kemudian di khotbah Islam setelah hisab atau arad, maka ada yang namanya sirat. Di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, bahwa sirat itu khotbah Islam diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tajam sekali. Sirat itu wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun makhluk yang beriman kepada Allah kecuali mereka akan melewatinya. Sedangkan mereka yang tidak beriman, mereka tidak melewati sirat. Karena sirat itu ibarat jembatan. Dan di bawahnya ada jahannam.
Nah, semua mukmin yang beriman kepada Allah mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha, semua kalian tanpa terkecuali. Sedangkan mereka yang tidak beriman, maka mereka tidak melewati sirat, mereka langsung terjun ke neraka Jahannam. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina, apa sambungan ayatnya? Fi nari Jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya mereka tidak melewati sirat, mereka langsung terjun ke neraka Jahannam. Tidak ada gunanya mereka melewati sirat. Yang melewati sirat adalah mereka yang beriman kepada Allah. Kemudian mereka yang melewati sirat, ada di antara mereka yang melewati sirat ibarat kilat, ada yang ibarat naik kuda yang begitu kencang, ada yang seolah-olah berlari, ada yang jalan biasa, ada yang merangkak, ada yang sudah tersobek-sobek dagingnya, sudah terpisah dagingnya dengan kulitnya, karena di atas sirat itu ada sa'dan. Sa'dan itu adalah ibarat besi yang dibengkokkan. Setiap kita melewatinya, maka dicabikkan, dipisahkan antara daging dengan tulang. Maka itu disebut dengan sa'dan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang demikian. Ada di antara mereka yang lewat, namun tubuhnya sudah hancur lebur. Ada di antara mereka yang tidak berhasil, maka mereka masuk ke dalam neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita berbicara tentang Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala melihat orang melewati sirat, terutama umatnya, karena yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi. Yang pertama kali melewati sirat adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu menyebutkan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Kemudian ada di antara mereka yang selamat melewati sirat, ada di antara mereka yang gagal, maka mereka masuk ke dalam neraka Jahannam. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya maka ada lagi hisab yang kedua. Hisab itu ada dua, hisab sebelum sirat, hisab setelah sirat. Hisab sebelum sirat menentukan surga dan neraka, sedangkan hisab setelah sirat semuanya akan masuk ke dalam surga. Maka disebut dengan hisab yang kedua, karena Allah ingin tidak satu pun di antara hamba yang masuk ke dalam surga kecuali hatinya betul-betul bersih, tiada noda dan tiada dosa. Maka ada sirat yang kedua untuk membersihkan hati semuanya. Kemudian setelah hisab yang kedua, maka Nabi minta izin dibukakan pintu surga, maka masuklah umat Nabi yang pertama ke dalam surga. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, Nabi SAW melihat umat-umat yang tadi gagal melewati sirat atau mereka yang masuk ke dalam api neraka, maka Nabi datang kepada Allah. Dan sampai di sini pembahasan yang kemarin telah kita jelaskan. Nabi datang kepada Allah, Nabi sujud kepada Allah dalam waktu yang sangat lama. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, Allah mengatakan, angkat kepala wahai Muhammad, katakan aku akan dengarkan, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat, aku akan berikan syafaat kepadamu. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, masih banyak umatku yang ada di dalam api neraka. Kemudian apa kata Allah? Keluarkan mereka yang masih punya iman walaupun sebesar syair. Sebesar syair itu kalau kita bahasakan sebesar biji padi. Kalau ada di antara umatmu yang masih punya iman demikian, keluarkan mereka dari api neraka. Maka Nabi bergegas melihat umat-umatnya yang masih punya keimanan, maka dikeluarkan dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Kemudian setelah mereka dikeluarkan, maka mereka dimandikan, dinamakan dengan Nahrul Haya. Kemudian setelah mereka dimandikan, dibersihkan dari dosa-dosanya, kemudian mereka mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Namun apakah selesai kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belum lagi ikhwatul Islam. Kemudian Nabi kembali kepada Allah, bersujud lagi Nabi. Kemudian memuji Allah dengan pujian yang begitu lama sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak wa qul isma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa, angkat kepalamu wahai Muhammad, katakan aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan, minta aku akan kabulkan apa yang kamu minta, berikan syafaat, aku akan berikan izin kepadamu untuk memberikan syafaat. Apa jawaban Nabi? Masih sama umatku ya Allah, masih banyak di antara mereka yang berada dalam api neraka, keluarkan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Keluarkan mereka yang masih punya keimanan sebesar walaupun separuh daripada syair, separuh yang tadi kita sebutkan. Kemudian Nabi bergegas melihat umatnya, kemudian dikeluarkan semuanya. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam antarkan mereka ke surga. Kemudian setelahnya Nabi kembali kepada Allah yang ketiga kalinya. Nabi mengatakan, ya Allah, umatku masih banyak. Nabi kembali sujud, meminta kepada Allah. Allah kembali izinkan. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, keluarkan semua mereka yang masih punya keimanan, walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu apa artinya? Zarrah itu artinya ikhwatul Islam, karena zarrah itu adalah sesuatu yang berbentuk.
Zarrah itu artinya adalah semut yang berwarna hitam. Ada semut kecil, biasanya ada semut kecil yang warnanya hitam. Itulah makna zarrah di dalam bahasa Arab. Artinya apabila ada orang yang masih punya keimanan sekecil apapun, di dalam hatinya keluarkan mereka semuanya. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kembali bergegas dikeluarkan jumlah makhluk yang sangat banyak. Umat Nabi yang begitu banyak. Kemudian yang keempat, Nabi kembali lagi datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kalinya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan izin kepada Nabi. Bukan tidak mau memberikan atau memenuhi apa permintaan Nabi. Namun disitulah Allah akan memperlihatkan kepada semua manusia bagaimana sifat yang sebenarnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dikala Nabi meminta kepada Allah, maka itu bukan lagi tugas Nabi, karena tugas Nabi hanya 3 kali saja. Kemudian kali keempatnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi keagunganku, demi kekuasaanku, demi kejayaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan keluarkan dari neraka semua mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itulah syafaat yang terakhir. Dan syafaat yang terakhir adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya memberikan syafaat. Nabi memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat, orang-orang yang baik memberikan syafaat, teman yang baik juga memberikan syafaat, orang-orang syuhada yang syahid juga memberikan syafaat, semuanya memberikan syafaat. Para malaikat juga memberikan syafaat semuanya. Dan di situ akan kita ketahui bagaimana sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin banyak di antara kita di dunia tidak tahu. Kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang-kadang jarang di antara kita memperhatikan bagaimana sifat Rahman dan Rahim tersebut. Dan semua kita akan tahu dikala kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu Allah itu tidak ingin mengazab hambanya. Allah ingin masukkan mereka semua ke dalam surga. Sehingga semua kebaikan dan hal-hal yang menuju kebaikan, Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Sehingga setiap hamba yang melakukan kebaikan, tidak dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan, dengan berlipat-lipat ganda. Kalau ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, Allah balas dengan satu saja. Bukankah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Bahkan pada akhirnya Allah pun memberikan syafaat kepada hambanya. Makanya apa kata Allah? Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi keagunganku, kata Allah, demi kekuasaanku, karena tidak ada lagi yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aina al-muluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu Allah mengatakan, mana raja-raja yang dulu yang ada di dunia? Mana mereka yang berkuasa? Allah menyebutkan semuanya, tidak ada satu pun yang mengangkat kepalanya. Karena sesungguhnya yang berkuasa Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka Allah menyebutkan kalimat tersebut, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati. Demi kekuasaanku, keagunganku, kekuatanku, kemuliaanku, kejayaanku. La ukhrijanna minha. Aku akan keluarkan darinya, dari neraka tersebut, semua mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aku keluarkan mereka semuanya. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, di dalam sebahagian riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan banyak sekali. Sehingga tidak tersisa di dalam neraka, kecuali mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka yang beriman, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenapa ikhwatul Islam, ada peran Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Makanya syafaat Nabi itu banyak sekali. Ada syafaat uzma untuk semua manusia. Ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya. Ada syafaat yang Nabi juga memilikinya, nabi-nabi yang lain juga memilikinya. Banyak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah syafaat yang menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya masuk ke dalam surga, dan kita tahu ikhwatul Islam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan di dalam surga itu ada 120 saf. Di dalam surga itu ada 120 saf, dan 80 saf itu adalah milik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau seandainya dari 120 kemudian 80 adalah milik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa persen kira-kira surga itu dimiliki oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? 2/3 bagian surga itu semuanya adalah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna di awal pembahasan di mukaddimah yang tadi kita sebutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi akan diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa banyaknya. Salah satunya yang banyak mengisi surga Allah
berasal dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itulah Nabi akan bangga dan bahagia dengannya. Nabi sibuk sekali untuk mengurus kita sebagai umatnya. Dan di antara salah satu yang selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, adalah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu ada bersama Nabi, baik di telaganya ataupun di depan pintu-pintu surga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna mimbari ala tur'atin min tur'il jannah, wa ma baina mimbari wa hujrati raudhatin min riyadil jannah. Sesungguhnya mimbarku ada di depan pintu-pintu surga. Karena Nabi ingin menemani umatnya masuk ke dalam surga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang ikhwatul Islam. Masuknya umat Nabi ke dalam surga tidak hanya dibiarkan oleh Nabi, masuklah kalian ke dalam surga. Tidak, Nabi antarkan umatnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sesampainya mereka ke dalam surga, apakah salah satu tugas Nabi? Belum lagi. Nabi kembali meminta syafaat kepada Allah. Maka di antara salah satu syafaat Nabi khusus untuk umatnya adalah syafaat bagi mereka yang masuk ke dalam surga. Kemudian Allah meminta atau Nabi meminta kepada Allah agar semua umatnya diangkat derajatnya di dalam surga tersebut. Itu merupakan di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Kemudian lanjutan hadis ini, wa ma baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku, mimbar yang tadi kita bicarakan, mimbar yang selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mimbarku dan kamarku, kata Nabi. Di dalam hadis yang pertama Nabi menyebutkan, di antara mimbarku dan rumahku. Di dalam riwayat yang kedua disebutkan, di antara rumahku dan kamarku. Artinya apa? Berarti tidak semua rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tanda bagian daripada raudhah. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti panjang. Rumah Aisyah radhiyallahu taala anha juga panjang. Kemudian di sebelah rumah Aisyah ada rumah istri Nabi yang lainnya. Berarti tidak semua rumah bagian daripada raudhah. Nabi kembali mempersingkat dan memberikan agak sedikit kerucut apa makna rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang kedua disebutkan, wa hujrati, yaitu kamarku. Berarti yang menandai raudhah, tanda raudhah lebarnya adalah selebar daripada kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang berikutnya, hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mimbari ala tur'atin min tur'il jannah. Sesungguhnya mimbarku terdapat di antara pintu-pintu surga. Wa ma bainal mimbar wa baina baiti Aisyah raudhatun min riyadil jannah. Dan ini lebih dijelaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara mimbarku dan rumah Aisyah, kemarin kita menjelaskan bahwa rumah Nabi di samping Masjid Nabawi banyak sekali. Ada 8 rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rumah Sauda, rumah Aisyah, rumah Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab, Maimunah, dan istri-istri Nabi yang lainnya. Karena istri Nabi ada 9 orang yang hidup bersama Nabi. 2 orang meninggal, Khadijah dan Zainab radhiyallahu taala anhuma, tinggal 9 orang. Kemudian yang 8-nya tinggal di samping Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bahwa yang memberikan batasan tanda daripada raudhah itu khusus rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ma bainal mimbar wa ma baina baitil wa ma bainal mimbar wa baina baiti Aisyah raudhatun min riyadil jannah." Di antara mimbar dan rumah Aisyah adalah taman di antara taman-taman surga. Ini merupakan hadis-hadis yang berkaitan dengan raudhah ikhwatul Islam. Nah, sekian lama kita menerangkan tentang masalah raudhah, taman di antara taman-taman surga, maka pada akhirnya kita dapat mengambil kesimpulan mana yang namanya raudhah. Berarti tidak semua masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan raudhah. Masjid yang dibangun oleh Nabi, berapa panjangnya? Berapa panjang masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? 70 hasta, kurang lebih 35 meter. Itu masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berapa lebarnya? 60 hasta, berarti kurang lebih 30 meter. Itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi. Masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak semuanya bagian daripada raudhah. Berarti raudhah itu panjangnya bukan 35, lebarnya bukan 30. Itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi. Sedangkan raudhah asy-syarifah, yaitu taman di antara taman-taman surga, disebutkan batasannya. Batasannya dari mana? Antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Pertanyaannya, mimbar ini kira-kira di mana posisinya? Apakah mungkin mimbar berada di pinggirnya? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin mimbar itu biasanya. Mimbar kaum muslimin biasanya di mana letaknya?
biasanya di tengah atau sedikit ke pinggir. Begitu juga dengan lebarnya. Dari sinilah para ulama, mereka menyebutkan, salah satunya adalah Imam As-Sabuni rahimahullah, menyebutkan bahwa panjang daripada raudhah itu adalah kurang lebih 51 atau 52 hasta, atau kurang lebih 25 meter saja. Kemudian lebarnya kurang lebih 30 hasta, berarti kurang lebih 15 meter saja. Itulah raudhah yang disebut dengan raudhah. Dan disitulah kita berebutan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam raudhah itu, ikhwatul Islam, sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Tiang-tiang yang dulu dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena raudhah itu ada tiang-tiangnya. Bacaan-bacaannya ada di atas. Jadi di tiang-tiang yang ada di raudhah itu ada tulisan-tulisannya. Bahkan ukiran-ukiran yang ada di tiang raudhah itu ada tanda. Jadi kalau seandainya misalnya tiang-tiang yang ada di raudhah itu ada tanda-tanda khususnya. Apabila ada tanda ini, itu tiang bagian daripada raudhah. Kalau tidak ada lagi tandanya, maka itu di luar daripada raudhah. Karena sekarang sulit bagi kita untuk membedakan mana raudhah, mana bukan. Kalau dulu, sebagian kaum muslimin, terutama bagi mereka yang mungkin melaksanakan haji dan umrah sebelum tahun kurang lebih tahun 2018 misalnya, masih bisa bagi mereka untuk membedakan. Ada karpet warna merah, ada karpet warna seperti ini. Sedangkan raudhah karpetnya berwarna ini. Kalau sekarang sudah dirubah semua karpet yang ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama dengan warna raudhah. Sehingga kita tidak lagi bisa membedakan. Yang satu-satunya yang bisa kita membedakan adalah melihat daripada tiangnya. Nah, di tiang raudhah itu ada tanda-tanda yang menyebutkan itu adalah bagian daripada raudhah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa selalu beribadah di raudhah yang ada di dunia, dan semoga dengannya kita pun bisa masuk ke dalam raudhah yang sesungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan berlama-lama untuk menyampaikan pembahasan, dan kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di kota Madinah. Kota Madinah itu memiliki kenangan yang sangat indah, memiliki keutamaan yang sangat mulia. Di antara kemuliaan kota Madinah adalah belajar agama di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang selalu kita sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man ja'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah wa man ja'a li ghairi dhalika fa huwa bi manzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairi." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, dan sekarang kita semuanya berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya kita menjelaskan Masjid Nabawi, semua yang ada di pagar luar sana itu semuanya bagian daripada Masjid Nabawi. Sehingga kalau seandainya kita ingin memasuki Masjid Nabawi, lihat langkah kaki kita, kaki mana yang kita dahulukan. Kemudian lihat apa doa yang kita ucapkan. Kemudian begitu juga dengan wanita-wanita kaum muslimin. Ketika mereka datang bulan, jangan mereka memasuki Masjid Nabawi. Dan memang di zaman sekarang, terutama ulama kontemporer yang ada di zaman sekarang ini, mereka menyebutkan bagian pagar luar sana itu bagian daripada Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya kita ingin salat di dalam ini, karena memang ada juga sebagian yang menyebutkan Masjid Nabawi itu hanya bagian daripada pintu sini saja. Yang ada di dalam sini itu ada bagian daripada Masjid Nabawi. Walaupun demikian, ikhwatul Islam, kita ingin salat di bagian dalamnya. Kalau ada sebagian saudara kita yang salat di luarnya, maka kita berharap mereka juga termasuk bagian daripada Masjid Nabawi. Artinya, ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan barang siapa yang datang ke masjidku ini. Masjid Nabawi bukan hanya masjid yang dibangun oleh Nabi. Karena yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Nabawi adalah Nabi itu sendiri. Ketika terjadi perang Khaybar. Setelah terjadi perang Khaybar, Nabi memperlakukan atau melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi. Kapan perang Khaybar? Pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, sepulangnya Nabi dari sini, Nabi memperluas Masjid Nabawi. Seolah-olah itu adalah bahasa isyarat. Siapapun yang melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, semuanya akan masuk ke bagian Masjid Nabawi. Karena yang pertama kali melakukan perluasan adalah Nabi itu sendiri. Nah, kemudian ikhwatul Islam, dikala kita berada di Masjid Nabawi, kemudian kita belajar, ingin tahu, ingin dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan baca Quran, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu orang ibarat yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, ikhwatul Islam? Ketika kita berada di kota Madinah, maka ambillah kemuliaan ini. Kita ingin selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bisa berjihad dengan kekuatan. Mungkin kita tidak bisa berjihad dengan harta benda.
Tapi kita bisa berjihad dengan belajar agama selama kita berada di kota Madinah. Sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, dikala kita berada di masjid atau di kota Madinah, maka perbanyaklah waktu di dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami ingin memberikan hadiah sedikit kepada pakcik kita yang Masya Allah, dia tidak pernah absen belajar di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap kali di sini, dia selalu, walaupun ceramah yang kami sampaikan adalah ceramah yang berulang-ulang, tapi Masya Allah dia tidak bosan mendengarkannya. Dan semoga dua buku ini memberikan manfaat kepadanya. Silakan, Pak. Insyaallah, barakallahu fiik, Allah jika khairan, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Semoga bermanfaat ya, Pak ya. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Dan semoga semua kita yang ada di sini, dan semoga Allah selalu memberikan hadiah kepada kita untuk bisa beribadah di kota Mekah dan Madinah. Dan dikala Allah berikan kesempatan tersebut, di antara salah satu keutamaan yang paling indah adalah belajar agama di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendekatkan kita kepada Allah dan akan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak lagi belajar agama di kota Madinah, apakah mungkin kita akan belajar agama di tempat kita? Kalau di sini kita tidak sibuk, tidak ada kegiatan yang akan melelahkan atau tidak ada kegiatan yang diwajibkan kepada kita untuk melakukannya kecuali beberapa hal saja, kemudian kita tidak belajar agama, apakah kita akan bisa menjamin jika kita pulang ke tanah air, kita akan semangat belajar agama Allah, kita akan memiliki banyak alasan untuk jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena pekerjaan, bisa jadi karena ini, bisa jadi karena itu, padahal agama itu wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Tidak ada kaum muslimin satu pun di antara mereka kecuali mereka pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama yang mereka pelajari atau tidak. Wajib, karena Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan faridah, hukumnya fardu. Dan kita tahu kalimat fardu, sebagian para ulama mengatakan lebih tinggi derajatnya daripada kalimat wajib. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, motivasi bagi kami bersama dan juga kita semuanya, selama kita berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bisa kita lakukan, mendengarkan pengajian di mana-mana, banyak pengajian. Kadang-kadang kita tidak paham, kita tidak butuh paham atau tidak, namun kita ingin bergabung dengan majelis ilmu, itu yang dibutuhkan. Kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan untung, kita paham atau tidak paham. Seperti ini misalnya kalimat yang kami sampaikan, ada sebagian yang mungkin tidak paham, mungkin berbeda bahasa, ada sebagian antara kita yang hanya ingin duduk saja, itu sudah lebih daripada cukup ikhwatul Islam. Makanya ada sebuah hadis yang sangat indah, malaikat itu, kalau bahasa kitanya tempat nongkrongnya, malaikat itu juga ada tempat nongkrongnya. Di mana mereka nongkrongnya? Di majelis ilmu. Setiap kali ada majelis ilmu, maka malaikat akan memanggil kawan-kawan dan saudara-saudaranya. Halumma ila hajatikum. Coba bahasanya. Ayo kalian berkumpul, ini hajat kalian. Artinya itu merupakan sebuah kebutuhan bagi mereka. Setiap kali ada mereka yang duduk belajar agama Allah, maka mereka akan bergegas ke sana. Kemudian mereka akan mengepakkan sayapnya. Wajar. Kalau seandainya Allah turunkan ketenangan, kenyamanan, Allah berikan keberkahan, kalau kita ingin barokah, duduk di rumah Allah, mendengarkan agama Allah. Kalau kita ingin tenang dan nyaman, lakukan yang demikian. Banyak di antara kita yang ingin mencari kebahagiaan, mereka lupa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita selalu mendengarkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub? Ingatlah bahwa sesungguhnya berzikir kepada Allah itu yang membuat kalian bahagia. Banyak orang yang senang tapi mereka tidak bahagia. Bahagia itu adalah dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, para malaikat akan senantiasa menaunginya. Bahkan tempat mereka berkumpul adalah di lokasi di mana dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini, maka Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, "Mengapa kalian berkumpul di sana wahai malaikat-malaikatku? Apa yang dilakukan oleh hamba-Ku?" Apa kata malaikat, "Ya Allah, mereka itu bertasbih, mereka itu memuji, mereka itu berzikir, mereka itu membaca ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu yang mereka lakukan, ya Allah." Apa kata Allah kepada para malaikatnya? "Hal ra'auni?" Apakah mereka pernah melihatku? Kita tidak pernah melihat Allah di dunia. Dan memang tidak satu pun yang melihat Allah di dunia. Sehingga Allah bertanya kepada malaikatnya, mengapa mereka melakukan yang demikian? Mengapa mereka harus baca Quran? Padahal mereka tidak tahu, pernah melihat yang berbicara dengan Al-Quran ini adalah Allah. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita tidak pernah melihat Allah. Tapi kita rindu kepada Allah. Rindu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bertanya kepada para malaikatnya, "Hal ra'auni?" Apakah mereka melihatku? Maka malaikat mengatakan, "Tidak." Apa kata Allah? "Bagaimana kalau sekiranya mereka melihatku?" Kata Allah. Maka apa kata Allah? Kata malaikat, "Kalau mereka melihatmu ya Allah, maka mereka akan selalu beribadah kepadamu dan istiqamah dalam agama."
Kemudian Allah kembali bertanya, dikala mereka duduk di majelis ilmu, baca ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi, apa yang mereka inginkan? Maka malaikat mengatakan, yang mereka inginkan tidak lain, tidak bukan surga, ya Allah. Kemudian apa kata Allah kepada malaikatnya? Ini dialog yang Allah sebutkan atau yang Nabi sebutkan dalam hadisnya. Apa kata Allah kepada para malaikatnya? Apakah pernah mereka melihat surga? Maka malaikat mengatakan, tidak, mereka tidak pernah melihatnya. Apa kata Allah? Bagaimana kiranya kalau mereka melihat surga? Maka malaikat mengatakan, kalau mereka melihat surga, maka mereka akan semakin rindu dengan surga tersebut, ya Allah. Kemudian Allah kembali bertanya, ketika kamu berada di majelis ilmu tersebut, apa yang mereka takutkan? Maka malaikat mengatakan, yang mereka takutkan adalah nerakamu, ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka sudah pernah melihatnya? Kenapa mereka harus takut padahal mereka belum melihatnya? Tentunya karena kabar yang ada di Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bagaimana kalau seandainya mereka melihatnya? Kemudian di akhir pembicaraan, dialog antara Allah dengan malaikat, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat? Ushidukum, wahai para malaikatku, yang mana jumlah malaikat lebih banyak dari kita, kita tidak tahu. Bisa jadi di majlis-majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, jumlah kita mungkin 200, 300, jumlah malaikat bisa jadi 5.000, 10.000, kita tidak tahu. Maka Allah mengatakan, fa'ushidukum, aku saksikan kalian yang menjadi saksi, wahai malaikatku, fa'ushidukum, aku saksi atau kalian menjadi saksi, aku ampunkan dosa mereka semuanya. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Kemudian malaikat kembali bertanya, ya Allah, ada orang yang tidak sengaja lewat di sana. Ada orang yang tidak sengaja untuk datang. Dia hanya sekedar lewat, kemudian mereka mampir. Apa kata Allah? Hum julasa la yashqabihim jalis. Ampunkan mereka semuanya. Kalau mereka yang tidak sengaja diampunkan, bagaimana kalau mereka yang sengaja betul-betul ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, semangatlah belajar agama, terutama selama kita berada di kota Madinah, karena sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, sebelumnya kami mohon maaf, kita cukup dulu sampai di sini, dan besok pagi atau besok insyaallah hari Kamis kita tidak melakukan pengajian, kita libur satu hari dan akan kita sambung lagi pada hari Jumat. Bagi kita yang hari Kamis mungkin ingin pergi ke Mekah atau pulang ke kampung halamannya, semoga nanti suatu saat lagi Allah akan kumpulkan kita kembali di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok insyaallah kita tidak ada pengajian, satu hari kita libur, dan insyaallah akan kita lanjutkan di hari Jumat biiznillahi alwahidil ahad. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati, dan semoga Allah mudahkan urusan kita bersama. Allah ampunkan dosa kita, Allah kabulkan doa kita, Allah terima amal ibadah kita. Bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, semoga semua kita yang berumrah dijadikan umrahnya umratan mabrurah. Dan bagi kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.